sempat bikin kombo-kombo. Iya. Hero mahal. Gak ada hero normal tuh, gak. Gak ada. Mungkin kalau yang di dasar itu kan mulai awal-awal mulai dihilangin tuh kan kita nggak bisa setting medium sekarang di low nggak bisa kalau salah low udah auto DC kita setting low kok auto DC auto nggak ke save ini wah hampir gini Vampire ada sarasin ya. Gitu lumayan kena dua. Wow. Oh, giren aku pakai enggak ini? Giliran aku pakai helmnya si Earthling malah nggak mental jauh ya. Padahal kayak aku pernah nyoba juga nggak terlalu sakit ya. Duh, kok nggak nyemplung ya? Kok bisa? Nyemplung tapi masih ada darahnya. Iya, haha. Masih ada darahnya. Dia diselamatin temennya. Oh iya pakai Hitnack tadi. Nightmare. Oh iya. Beda hero. Beda hero beda kasta. Tembak enggak bunyi. Cowboy? Enggak bunyi kan. Dengan berharap hero normal dari saya. Oh iya iya iya. Hero mahal. Dulu aja sempat ya. Sempat bikin kombo-kombo. Iya. Hero mahal. Enggak ada hero normal tuh, enggak. Enggak ada. Enggak ada di kampus saya. Belum ngisi, belum ngisi. Cambuk dulu, cambuk dulu, cambuk dulu, cambuk dulu. Perih-perih cambuk tuh. Dah. Kita tabrakin, itu enggak bisa ya, supaya tidak gitu. Apa? Kita tabrakin ke ujung-ujungnya map-nya metrik. Enggak bisa. Dia enggak hitnya tuh satu, bukan dua dihitungnya. Walaupun yang ngangkat nabrak itu kayak nabrak tanah itu hitnya satu. Iya, di hitnya satu. Karena yang ngangkatnya oh, itu yang enggak ngehit ya. Iya. Enggak ngehit. Pernah lihat gua kayak enggak bikin lepas gear juga kan ya kalau kan. Enggak bikin lepas gear, enggak ada damage. Awas trapper di ujung. Oh, sorry. Temennya. Oh, emang kelebihannya kan enaknya itu kan. Wah. Kok jadi ingat kombonya Fire Ian? Kok bisa? Tadi yang apa? Tower Warrior-nya sayap, pakai sayap terus. Oh. Nge-hit kena terus. Wih, mantap. Wih, kena terus nih, hebat. Gokil, gokil, gokil. Enggak usah, enggak. Aku ada ACC. Iya. Kalau mau ngasih. Kena. Kok nembaknya nanggung banget. Masih keincer lah sama roketnya, astaga.
Tuh, gara-gara ini salah tadi. Wah, salah. Wah, cepat saya, gear saya cepat. Wah, ya. Mati. Enggak. Cuma copot gear gue. Udahlah. Ini kok enggak mati, kok enggak kena dia. Kita main salju aja dah. Mereka ngehil enggak? Enggak. Cuma DT ya? Dapat dong, enggak dapat. Ya, salah landing. Walah, dapat juga. Kabur. Aku heal. Enggak usah. DT. Biar gue. Aduh, fokus ini tadi untuk SD-nya Soul Master aja. Iya. Salah langkah. Kurang satu detik. Wah, satu kepleset. Ayo sini. Awas, jangan dikejar ke base. Pakai apa dia? Assassin Pepis. Iya. Enggak nyampe. Oh, nyampe. Wih, mantap. Dipikir-pikir lagi AI-nya itu gerakannya tuh gitu ya, bukan ya, jalan biasa. Itunya mah udah enggak berguna memang. Mau dijahit tameng juga enggak enak. Kenapa logonya pohon sih? Ya itu logonya pohon deh. Yang mana? Build mereka. Naga Shiryu. Naga Shiryu. Nama Shiryu kok pohon? Tapi kalau vampir di zaman sekarang juga aduh, kan? Heal. Enggak terlalu ini sih. Kalau vampir enggak terlalu. Mantap aja, Dok. Sakitnya itu damage-nya. Iya, kalau udah 200-an juga ya sakit. Untung sempat keambil. Wih, terima kasih darahnya. Penuh lagi saya. Ini banyak banget ya. Terima kasih, saya ambil lagi. Wah, sadis itu. Aku nggak ada buat ngedrop. Cari. Mau cut masa? Ya aku ngedrop pakai apa sih, bingung mau. Mau ngedrop pakai apa, bingung. Gak kebiasa pakai cengnya. Ini hei, lu ngehil. Terlalu bersemangat. Semangat itu bagus. Semangat itu bagus. Untuk masa tahu depan yang lebih cerah. Mati. Indonesia membutuhkan semangat baru. Iya, ada yang masih kan juga. Gimana sih orang bisa ngarahin? Yang apa? Ngarahin apa namanya? Skill weapon. Weapon ya? Iya, karena bisa berubah arah ya. Kok aku nggak bisa ya? Kayaknya auto itu, kalau lawan ngedeket dia atau langsung berubah arah gitu. Auto lock gitu ya? Padahal malahan animasinya masih di arah lain gitu kan? Mm-mm. Tapi hitnya di belakang. Wah! Oh, hampir mati. Ya, mati. Kira-kira bakal nggak mati, soalnya buff score juga kan. Iya.
kadang kita pikir mati, nggak mati. Iya kan? Makin nggak jelas.